Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di Adik Maxim Tutor. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan diberikan banyak orderan. Di video kali ini teman-teman, kita kembali lagi. Di video kali ini saya mau kasih lihat live bid yang mana saya ingin mencari beberapa orderan saja untuk saya bisa dapatkan uang jajan 10.000 20.000. Jadi semua fitur saya ambil dari orderan bike, orderan delivery, orderan food and soup, dan semuanya kita lihat dengan tidak menggunakan modal sama sekali. Kita ambil orderan-orderan yang otomatis dan juga orderan-orderan yang tinggal diantarkan dan juga tidak dibayarkan. Kita langsung masuk ke orderan pertama, kita cari orderan pertama. Oke guys, sekarang kita mulai ya. Saldo saya 45.000, rating saya 0,99/99. Orderan yang akan saya ambil adalah orderan semuanya fitur, filternya semuanya saya ambil. Kita lihat orderan-orderan yang akan kita ambil hari ini teman-teman. Oke, urutannya udah tersimpan. Kita di daerah tetangga kita ambil orderan yang tinggal diantarkan. Nanti kalau orderan seperti ini karena tidak ada modal, kita ambil orderan yang tinggal diantarkan teman-teman. Oke, tetap stay. Oke guys, kita melipir dulu ya. Melipir ke daerah-daerah yang banyak orderannya. Oke, kita ke daerah Palupi. Kalau teman-teman yang daerah Palu pasti sudah tahu ke tempat yang rame daerah Palupi. Siapa tahu ada orderan baik masuk loh. Oke, tetap stay teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya lagi nunggu di daerah pertengahan Palupi antara Pengau. Di sini saya lagi cari-cari orderannya, lagi lihat-lihat, tetap banyak yang minta dibayar. Seperti ini bayar 195. Ini yang tempat ada acara pasti juga akan bayar. Saya maunya itu ambil orderan yang tertulis di catatannya tinggal diantar. Jadi tinggal diminta aja langsung kita antarkan gitu. Kalau seperti ini memang susah karena kita tidak bawa modal, jadi harus lihat mana orderan yang tinggal diantarkan. Di sini juga ada orderan baik yang saya ambil, tetapi belum ada juga masuk otomatis. Kayaknya mustahil untuk yang baik bisa masuk ini teman-teman. Karena kita kan baru jalan ini hari. Untuk baik juga baru kita aktifkan hari ini. Tetap semangat teman-teman. Tetap stay ya. Oke teman-teman, orderan pertama 6.000, ambil paket di HC Store, tidak perlu dibayar, kita tinggal ambil berarti ini. Kita terima. Kita OTW ke sana. Cukup lumayan di bawah. Oke, OTW. Oke guys, jadi kita sudah cek barangnya, ternyata itu adalah agen Shopee. Barangnya lama sekali dicari, hampir 20 menit saya nunggu untuk cari. Tidak ada sama sekali barangnya. Ini saya lagi menuju ke tempat orangnya, untung dibayar teman-teman. Alhamdulillah, kita lihat. Kita ke sana dulu ya, OTW. Oke, selesai. Kita lanjut ke orderan berikutnya, dikasih 6.000. Tadi memang agak lumayan lama menunggu teman-teman. Secara dan berikutnya. Oke guys, jadi kita sudah selesaikan orderan pertama, kita dapat 6.000 rupiah. Barangnya tidak ada didapat karena itu tadi di agen Shopee. Teman-teman lihat gambarnya di samping, gambar di warungnya. Memang tempat mereka itu hanya ada dua orang, mungkin cuman kakak beradik atau apa, dan pegawainya tidak ada sama sekali. Jadi cukup lama menunggu, hampir 20 menit tadi menunggu di sana, tidak ada dapat barangnya, dan juga ya daripada kita rugi waktu, kita antarkan. Dan alhamdulillah dapat customer yang pengertian, dia kasih ongkirnya walaupun tidak ada barangnya, dan saya langsung ke titiknya aja untuk ambil uangnya teman-teman. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu buat customer yang pengertian dengan driver, tidak hanya memikirkan ke
kebutuhan mereka aja, tapi kebutuhan kita juga mereka pikirkan. Karena kita menunggu, kita nanya, kita juga sudah apa, sudah banyak waktu yang kita luangkan tadi, teman-teman. Kita cari orderan berikutnya, tetap stay. Oke guys, kita meliper-meliper lagi. Oh, tunggu order, baru dapat modal Rp6.000. Oke, kita menuju ke Palu Barat. Oke, orderan kedua masuklah. Oke, teman-teman, tetap stay ya. Cara orderan kedua. Oke guys, orderan selanjutnya 9.600. Ambil makanan Melina, sudah dibayar. Kita klik OTW. Jalan Meranti. Berarti di jalan tadi ke sana. Oke, OTW. Makanannya kita otw ke sana dalam Dewi Sartika, teman-teman. Otw. Oke, kita antar orderannya. Ongkirnya ini 10.000. Di sana sudah ada pelangi, teman-teman. Tanda-tanda mau hujan. Baru kita mau ke daerah sana ini. Ini kita di Jalan Meranti, tembus jalan apa namanya ini, saya lupa jalannya. Jalan Jati, astaga, kenapa sudah lupa. Oke teman-teman, saya OTW ke sana. Oke teman-teman, kita lagi antar orderan kedua ya. Jadi saya mau kasih tips dan trik buat teman-teman yang tidak punya modal sama sekali buat narik maksim. Tips dan trik ini mungkin bisa memberikan sedikit informasi buat teman-teman, walaupun cuma sedikit. Dan sebagian besar juga mungkin sudah teman-teman tahu, tetapi ada sebagian kecil kita yang tidak tahu. Jadi saya kasihkan tips dan triknya aja dulu ke teman-teman gitu. Jadi yang pertama yang harus teman-teman siapkan pastinya sebelumnya itu teman-teman sudah isi saldo sebelumnya. Teman-teman sudah siapkan saldonya ketika narik tidak punya modal, tapi saldonya sudah ada. Terus juga kendaraannya teman-teman juga harus sudah terisi bensinnya walaupun cuma 10.000, karena setelah itu kan nanti teman-teman sudah dapat hasilnya. Jadi sudah bisa buat beli bensin lagi. Dan selanjutnya buat teman-teman itu jangan lupa untuk baca selalu deskripsi yang ada di aplikasi. Kalau teman-teman ambil orderan delivery dan orderan food and soup dan orderan food and goods yang sekarang itu sudah kita minta. Selanjutnya teman-teman harus aktifkan orderan bike yang auto. Yang hijaunya teman-teman harus aktifkan agar orderan otomatis bisa masuk. Karena hanya orderan tersebutlah yang bisa cepat ataupun bisa tidak kita minta lagi. Atau kita tidak tunggu lagi mana orderan yang tinggal diantarkan atau tidak. Gitu teman-teman, itu tips yang saya berikan. Mungkin agak yang sudah teman-teman tahu mungkin sudah ketahui, tapi yang belum tahu mohon diambil informasinya. Sekarang saya menuju ke tempat pengantaran. Saya sudah mau hujan ini di sana ini. Kita lanjut antarkan orderan teman-teman ya. Tetap stay. Selesai. Dapat 10.000. Hujan. Aduh. Kita istirahat sini dulu. Oke. Kita tunggu sampai dia reda. Oke, ini kita lanjutkan dalam berikutnya. Tetap stay. Oke guys, kita masih stay di Basi Keramat. Di Dewi Sartika. Dan cuaca udah mulai, hujannya udah mulai reda.
kita lanjut orderan ketiga, cari satu atau dua orderan lagi untuk kita selesaikan hari ini. Memang kalau kita fokus untuk narik, apalagi kita punya banyak modal, itu pastinya banyak orderan-orderan yang akan kita bisa pilih, teman-teman. Karena biasa kalau modalnya kita itu kurang, cuman cukup di bawah 50.000, itu banyak orderan-orderan besar yang kita tidak bisa ambil. Sama dengan saya tadi ini, banyak orderan yang harus dipilih, gitu teman-teman. Kita cari orderan ketiga, tetap stay. Oke guys, orderan selanjutnya. Jadi ini kita ambil spanduk atas nama Bellona, tinggal diambil, tidak dibayar, di Tanggul Utara. Kita ke sana ya, TW. Orangnya kita menuju ke sana, ke alamat pengantaran. TW. Oke, selesai orderan ketiga. Kita akhiri, teman-teman. Oke, habis, teman-teman. Kita dapat 3 orderan, alhamdulillah. 25.000 di tangan. Tadi kita mulai dari jam berapa tadi? Kurang lebih jam 4 sore tadi. Sekarang sudah habis maghrib. Dapat 3 orderan, kita selesaikan, alhamdulillah. Jadi itu dia teman-teman, ketika kita tidak ada modal, ada banyak hal yang harus kita pikirkan, dan tips dan trik sudah saya jelaskan juga tadi. Semoga info kali ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang ada di luar sana. Nanti di video-video berikutnya saya akan buat lagi live bid dan informasi penting mungkin buat teman-teman yang ada di luar sana. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah dan tekan loncengnya. Kita kembali ke video-video saya selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.